Kabupaten Golangga tentunya menutup peserta karnaval. Jumlah peserta 27 orang. Penanggung jawab kegiatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Golangga, desain ikon karnaval, Kabid Pemasaran Pariwisata Kabupaten. Dengan munculnya seorang kesatria, lalu balangi menggunakan sarung sakti motif Sania, dan seorang tabaraki pemberani bernama Tasahe. Peserta 15 dari Kabupaten Golangga. Baik, hadirin dan dewan juri yang kami hormati. Selanjutnya kita untuk Kabupaten Konawe, Kepulauan, yang saat ini akan melintas untuk meninggalkan koridor karnaval. Mana? Itu. Lalu sembunyikan 1, 2, 3. Baik, luar biasa hari ini. Dua hari ini dibau-bau, tumpah ruah berbagai hasil-hasil produk kreatif yang malam pertama disajikan oleh para ketua Dekranasda Kabupaten Kota dan Provinsi yang menampilkan berbagai tenun, yang kemudian kerja-kerja ini adalah kolaborasi dari Dekranasda Provinsi, Kota, Kabupaten Sesutra. Lalu hari ini luar biasa bangga menjadi orang Sulawesi Tenggara. Ternyata kita sangat kreatif, hampir sama dengan Jember Karnaval. Ini sudah luar biasa, dan dari pemantauan bahwa yang mendesain dan semua yang membuat ikon itu dari daerah masing-masing. Kita bangga bahwa kolaborasi ini dari pariwisata, Dekranasda, dan semua stakeholder yang ada, para pelaku seni, para pengrajin,
para salon, IKM semua itu bekerja sama untuk memperlihatkan keragaman budaya Sulawesi Tenggara yang kemudian kita harapkan bahwa dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan para pelaku usaha di bidang kreativitas khususnya dalam kepariwisataan. Ini luar biasa. Salut untuk Dekranasda, pariwisata dan Kota Bau-Bau sebagai penyelenggara. Terima kasih kepada semua kabupaten kota Dekranasda yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga ke depan kita lebih meningkat untuk sama-sama kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan berbagai produk, berbagai tenun daerah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.